Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita langsung perjalanan ya. Ini mau mudik, perjalanan dari rumah, mudik ke Kota Kudus atau Kabupaten Kudus. Langsung aja, kopling penuh, tidak gigi satu, kiri depan, handbrake kita lepaskan. Nah, kita rem, ini menurun jalannya. Sen kanan. Angkat kopling pelan-pelan sambil lepaskan rem. Nah, gini aja. Tambah gas sekarang. Dadah. Pindah gigi dua. Kita nyalakan aja AC-nya. Lupa tadi. Mana sekarang? Ini ada perbaikan truk. Dua truk teman saya. Ini teman, guys. Besar sekali truknya. Posisi gigi dua. Oke, guys. Ini tepatnya H27. Maksudnya puasa ke 27 ini tepatnya ya. Puasa ke 27. Kayaknya ini suara radio ini. Osos-osos. Suara radio atau suara kipas belakang? Keluar desa, perjalanan Madiun ke Kudus itu bisa ditempuh rata-rata 5-6 jam, tapi kalau macet bisa lebih, bisa 7-8. Itu tanpa lewat tol. Saya nggak lewat tol sengaja. Pertama penghematan pertama, yang kedua muter, guys. Sebenarnya bukan masalah penghematan itu yang paling pokok, tapi terlalu muter. Kalau dari Madiun putar Semarang dulu, dan dari Semarang nanti ke masih ke Demak baru ke Kudus, itu kadang macet di situ. Sekarang sudah ada tol sebenarnya juga di sana, belum saya coba, kapan-kapan aja lah. Dan kalau musim mudik kayak gini, saya di tol itu takut macet. Maksudnya kalau padat terus sampai macet, misalkan mau ke kamar mandi, saya susahnya di situ, takutnya di situ. Walaupun belum tahu sih ini keadaannya, kalau menurut saya ya ini masih belum macet lah di tol, masih aman lah perkiraan ya. Tapi kemungkinan di daerah tol Semarang itu bisa macet. Hari biasa aja mak sering padat di sana, padat perjalanannya. Saya mungkin tidak terlalu banyak conversation ya, karena puasa, menghemat tenaga ini, karena baru di Madiun, mas, baru belum keluar. Oh iya, by the way, saya mau lewat Magetan aja. Saya cari jalur alternatif, guys. Sen kanan kita rem, baru kita kopling setelah pelan. Kita nolkan dulu karena kita nunggu ini. Kalau mau kesini nanti menghalang-halangi lajunya kendaraan dari sana yang mau belok ke arah saya. Sebenarnya kalau saya kesini kan bisa, tapi khawatir kalau ada kendaraan, makanya saya berada di tengah-tengah ini ya.
Oke, udah gigi satu, angkat kopling pelan-pelan. Kalau belajar, angkat kopling pelan-pelan gini aja, ya. Di kopling lagi penuh, angkat lagi. Oh, masih ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu, oke, angkat kopling lagi pelan-pelan. Kalau sudah jalan diputar sambil ngelepas rem ya ini. Remnya juga dilepas. Kalau sudah mulai stabil, kita baru tambah gas gini aja. Pindah gigi dua lagi. Tadi dari gigi satu karena berhenti ya. Kalau berhenti saran saya pakai gigi satu, apalagi masih belajar. Dan kalau masih belajar, jangan main gas. Main aja lepas kopling pelan-pelan. Lebih aman untuk yang masih belajar terutama. Oke, kita pindahkan gigi tiga. Kita agak kenceng aja, masih jauh perjalanan. Pindah gigi tiga. Ya, agak terlalu kenceng sih maksudnya. Kita stabil aja. Jalan stabil, jangan terlalu pelan gitu loh. Mumpung masih sepi seperti ini. Apal jalannya belum saya nyalakan Google Map saya. Oh iya, saya cas, persiapan ngecas. Enak ya, ini banyak ada colokan 12 volt. Terus di sini ada colokan USB. Ini bisa buat ngecas semuanya. Colokan 12 voltnya ini juga bisa ditancapin konektor. Bisa di bisa 2 USB, cas 2. Jadi ada 3 colokan. Di samping sini juga ada colokan lagi, sehingga ini komplit ya. Kamera belakang bisa aman casnya, tidak takut kehabisan. Sisi kanan. Posisi di gigi 3. Langkah pertama kita mau cari pom dulu karena ini sudah tinggal dua kotak ini BBM-nya. Salip dulu. Pom sebelah kita salip. Kopling penuh, tengah, belakang, angkat kopling pada titik geraknya, tambah sedikit gas sambil melepaskan kopling sampai penuh. Perpindahan gigi yang halus. Bentar, posisi duduk saya kurang enak. Udah gini aja lah. Kanan depan. Ini penjual sate rame banget ya. Padahal ini masih puasa 27. Kita khusnudon aja, mungkin pada para traveler, para apa itu, pemudik ya. Kan kalau perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada persyaratannya berapa kilometer gitu ya. Tarim dulu dari gigi 5, kita kompling, pindahkan gigi 3. Oper gigi loncat itu boleh asalkan sesuai dengan putaran mesin dan RPM. RPM dan putaran mesinnya sesuai.
Masuk kota Magetan guys, kabupaten maksudnya. Kita sudah masuk kabupaten Magetan ini. Jembatan tadi loh ya, jembatan yang kita lewati tadi.
Berhenti, kita nolkan, angkat koplingnya. Udah nih, kita handbrake aja ya. Belakang, belum ada motor guys. Sementara kita rem aja. Sudah ada motor. Kita handbrake, gak maaf salah. Biar istirahat akhirnya. Kita nanti belok sana, kanan. Karena nanti daerah Magetan ini. Belum ya. Pada langsung ke sini. Udah ada rambu-rambu sini. Ke kiri langsung atau tidak? Kita persiapan. Habis itu ke sini. Hanya kan. Langsung. Tadi gerak cepat enggak saya instruksikan guys ya. Karena gerak cepat. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Itu ramai banget ya. Ada acara apa itu? Depan situ. Pasar kayaknya. Kopling penuh, tengah, depan. Angkat kopling, pada itu geraknya. Tambah gas. Banyak pasar. Pasar tumpah. Menggerakkan ekonomi masyarakat, sebenarnya kita saling membeli aja produk-produk atau penjual-penjual lokal biar saling menguntungkan sebenarnya. Oke, ini kita harus konsentrasi karena agak sempit ya, ada sepeda, ada mobil dua. Posisi masih di gigi tiga, kita pelan-pelan kita pindah gigi dua. Oh ini ada pasar burung kayaknya. Apa ya, pokoknya pasar lah sini. Pasar tumpah, serba ada lah. Saya lebih suka ya belanja-belanja di seperti ini. Biar ekonominya berputar. Ini daerah Magetan ini ya. Ada pasar tumpah ini. Jadi ekonomi warga sekitar, warga lokal itu bisa tumbuh. Kan ya kita dapatkan barang, untung, dia juga untung dan bisa dapat keuntungan untuk membeli sesuatu lagi. Jadi berputar gitu ya. Kalau kita berikan mungkin ke luar negeri atau mungkin barang impor katakan, itu yang mutar ya perekonomian luar negeri jadinya. Itu pendapat saya gitu sih. Nah, berdasarkan referensi dari YouTube sih, bukan pemikiran saya pribadi. Ya, sering belajar aja.
kameranya yang saya pakai keduanya, kamera depan dan belakang atau salah satunya, itu aja. Sen kiri, kita masuk jalur jalur utama lagi ya. Tarik dulu, kita kopling, pindahkan gigi 2. Masih ramai guys. Udah gigi 1 harus berhenti seperti ini. Kita kopling pelan-pelan, kita mulai masuk pelan-pelan ya. Mulai masuk pelan-pelan. Dikit-dikit. Sampai di sini dulu ya. Video kita kali ini sampai di sini dulu. Kita sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, bye-bye.